Iya, ada orang luar juga, oh, bukan semua orang Indonesia nih, saya rasa. Tuh ada bule. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum, sampurasun, kumaha damang guys. Sarung wilajeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo, Sabah, akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini kita akan nonton satu video di mana orang asing jauh lebih menghormati lagu Indonesia Raya. Itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini. Nah, jadi seperti apa isi kandungan daripada video ini guys? Lagu Indonesia Raya adalah satu lagu pusaka yang sangat berarti bagi orang Indonesia dan negara Indonesia guys. Lagu ini senang dihafal dan melodi dia sangat ionik dan ikonik sekali guys. Seperti apa isi kandungan video kita kali ini? Kita akan sama-sama nonton. Ojo lali guys, di subscribe channelku, jangan lupa klik like, comment, dan share. Dan moga semua kawan-kawan berada dalam keadaan yang sehat, baik-baik selalu, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berbasa-basi, let's go guys, kita nonton isi kandungan video ini. 1, 2. Kenapa ya setiap konser band luar selalu diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya? Lagu berdiri. Momen menyanyikan Indonesia Raya ini bukan inisiatif promotor loh. Nah, tapi bukan sudah diatur dalam undang-undang. Memang termaktub dalam undang-undang. Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang. Bendera, bahasa dan lambang. Lebih spesifik lagi, lagu Indonesia Raya dikumandangkan di konser diatur dalam pasal 59. Di ayat 1 pasal 59 ada keterangan yang menuliskan Indonesia Raya wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan. Oh. Oh, begitu. Seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Sementara di ayat 2 menegaskan kalau lagu kebangsaan dapat diperdengarkan dan atau dinyanyikan sebagai pernyataan rasa kebangsaan dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni internasional. Jadi syarat kan ya, kalau Indonesia Raya selalu diputar sebelum konser band luar dimulai. Tapi kalau menurut kalian peraturan ini penting gak sih? Nah, buat kalian peraturan itu penting atau tidak? Nih guys, lagu Indonesia Raya di stadium guys. Tidak kira bangsa apapun tetap memberikan hormat pada lagu Indonesia Raya ini. Bukan hanya orang Indonesia guys ah. Dari luar pun turut memberi hormat pada lagu yang satu ini, yang lagu pusaka. Nah, ini pula di Belanda guys. Iya, ada orang luar juga, oh, bukan semua orang Indonesia nih, saya rasa. Tuh ada bule. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan. Bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama. Ini lagu yang betul-betul bagus lah, lagu negara yang bagus betul di Indonesia Raya. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Sampai sekarang masih diberi horm, apa nih, masih diberi apa, karena panggil macam tuh satu semangat yang luar biasa bahwa orang Indonesia ini menyanyikan lagu negara nih, lagu Indonesia Raya lah. Tinggal ada juga bule yang ikut menyanyi guys. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Luar biasa, guys. Terima kasih, Yona Maya.
Oke guys, jadi demikian video yang saya mau bawakan buat kawan-kawan semua. Satu video yang menarik, Indonesia Raya. Jadi sebelum ini mesti ada juga, saya penasaran lah kenapa kalau di konser-konser, kalau ada event-event, mesti ada lagu Indonesia Raya dimainkan guys. Dan itu rupa-rupanya adalah termaktub di dalam Undang-Undang Indonesia guys. Dan saya rasa kalau menurut pendapat saya pribadi itu satu tindakan yang bijak daripada pemerintah untuk memberikan suntikan semangat bagi generasi-generasi muda untuk sentiasa mengingati negara dan tidak juga lupa mencerminkan bangsa Indonesia yang kuat guys pada mata dunia guys. Secara tidak langsung orang-orang dari negara asing turut tertarik dengan lagu Indonesia Raya ini. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut kalian gimana guys? Komen di ruang komentar di bawah. Sampai di sini video pada kali ini. Mau kawan-kawan suka dan terhibur, insya Allah kita jumpa lagi di video yang akan datang di Google. Terima kasih karena nonton. Salam satu damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.